Assalamualaikum guys, selamat kembali ke video vlog aku. And sebenarnya minggu ni aku agak buntu ke lah. Aku tak tahu nak buat konten pasal apa. Sebab exam aku pun dah nak dekat. So tak banyak masa lah aku spend nak fikir pasal konten. And tak dapat ke aku nak travel-travel jauh-jauh semua. So tapi pasal aku fikir hari ni, hari ni solat Jumaat. So apa kata aku bawa korang pergi tengok macam mana solat Jumaat dijalankan, lagi-lagi lepas kontak forbot dilonggarkan. Kontak forbot ni lebih kurang macam PKP lah, tapi Jerman punya style. So dia sekarang ni diorang dah longgarkan sikit lah, macam buat gather-gather solat Jumaat semua dah dibenarkan balik. So apa kata aku tunjuk korang benda tu. And lepas tu aku boleh tunjuk korang aku beli makanan halal lah dekat kedai Turki di Jerman ni. So minta maaf kalau awal-awal kalau ada kekurangan. And jom kita gerak. So benda yang aku perlukan untuk bawa pergi masjid ni, aku kena prepare sejadah sendiri sebab dia orang tak provide kan. And aku wajib pakai mask masa dalam masjid, kawasan masjid lah. And masa dalam pasar raya nak beli daging apa semua pun aku kena wajib pakai mask. So dua benda ni dah selesai, dah settle, dah ada. Jom kita pergi solat Jumaat. Assalamualaikum. Oh, so jap-jap before tu aku lupa nak bagi tahu, aku bukan dekat bandar aku Duisburg, tapi aku dekat bandar Krefeld dekat rumah kawan aku. So aku tak tahu sangat lah surrounding kawasan sekitar bandar Krefeld ni. Dan yes, jom kita pergi solat Jumaat. Assalamualaikum. So kan, so sekarang aku nak on the way ke masjid. Okay, dalam minggu lepas aku perhatikan tempat nak ke masjid dah start lah ramai orang pergi masjid lepas post covid ni. So okay, jom. So guys, tempat masjid tu daripada rumah kawan aku sebenarnya tak ada jauh sangat, dekat je, sampai 1 kilo kan. So biasa kita orang jalan kaki lah ke sana. Dan kawan aku biasanya lepas main Jumaat ni dia orang akan pergi lah kedai Turki dekat dengan masjid tu untuk beli ayam halal lah. Ada kedai Turki dekat-dekat. So kalau korang tertanya macam mana student Jerman beli daging halal kat sini, kita orang selalu beli kat kedai Turki lah. Jom. Aku macam sesat ni, tak nampak pula masjid. Kawan aku dah gerak dulu tadi. Okay, aku sesat. Kena patah balik pergi tempat lain. Tak jumpa dua masjid. Sebab aku pun tak tahu. Sekejap. Sebab member aku dah gerak awal tadi. Aku agak lambat sikit sebab aku nak cakap kat dia aku nak rekod video. Tapi sekarang ni aku yang sesat, aku tak ingat masjid dia kat mana. Sekejap, nanti kita cek balik. Alright, jom. Oh, biasa first bila kita sampai kita tulis nama. Belah kiri ni ada macam gerai-gerai, satu gerai. Ni lah masjid dia. Biasa aku solat kat luar sebab aku lambat.
So kita orang dah selesai lah solat Jumaat. Dan lepas ni aku nak tunjuk korang tempat yang biasa aku beli makanan daging halal lah kat Germany, iaitu kedai-kedai Turki. Jom. Beritahu kadang-kadang benda yang kita boleh dapat kat kedai Turki ni kita tak boleh dapat dekat pasar raya yang normal lah kat Jerman ni. So sebab itulah kadang-kadang ada orang prefer pergi kedai Turki sebab dia jual benda yang Turkish style. So saya tengok contoh macam kacang-kacang ni, yang ni kita tak dapat lah dekat pasar raya Jerman yang normal. Ni macam perincah-perincah, ni macam pecah-pecah Turki punya. Yang ni memang kita akan dapat dekat pasar raya Jerman yang normal lah. Yang ni memang semua empat bahasa, bahasa Turki. So culture Turki dekat Jerman ni agak kuat lah. So kat belakangnya ada jual daging ayam. So kat sini kita boleh tengok daging ayam halal apa semua. So tukang potong ni. So disyata try telur berkoilah. So dekat sini kita boleh dapat sosis yang halal lah. Ini daripada Turki punya style. So kalau kita boleh tengok Turki ni, makanan dia orang banyak basaskan daging. So senang lah kalau nak dapat daging-daging halal tu. Untung juga lah ada orang Turki kat negara Jerman ni. So kat belah sini pun kalau kita boleh nampak ada yogurt Turki. Ya, Turki style yogurt. Aku kadang-kadang beli juga Turki yogurt ni sebab aku ada belajar nak buat airan, iaitu makanan tradisional, minuman tradisional Turki daripada yogurt. Kalau kita tengok Indomie pun sampai dekat kedai-kedai Turki, harga dia €1.49. So tapi Maggi tak ada kat sini. Wah, sedih lah. Ni aku rasa ramai orang tahu yang ni baklava, benda makanan manisan orang Turki lah, famous ke lah. Tapi yang ni anda bungkus saya tak sedap. Kalau nak sedap makan kat kedai diorang lah, kafe-kafe diorang. So ni minuman tradisional Turki berasaskan yogurt, airan nama dia. And minuman ni memang favourite aku lah. Sebotol €1.59, tak mahal pun. Ini lagi satu makanan tipikal Turki, buah zaitun yang diawetkan dan dijual dalam botol-botol. Orang diorang memang kuat sangat lah makan benda ni. And harga boleh tahan jugalah, €4.99 sebotol. Ni tipikal Turki ke lah. Jeruk-jeruk dalam botol. Aku selalu beli benda ni sebab yang ni benda antara buat aku teringat kat Malaysia, jeruk cili. Tapi sekarang dah jarang lah beli sebab tak tahu lah, tak sama lah rasa dia dengan jeruk-jeruk cili kat Malaysia. Rasa dia lain sikit, lepas tu tak pedas. Ni antara contoh cili kisar dekat sini, tapi keluaran orang Turki punya. Tapi aku cakap memang tak pedas langsung ah. Even dia dah tulis kat sini, nampaknya dia tulis apa, dia dah tulis syaf tau. Syaf tu maksud dia pedas. Tapi bagi aku lidah Melayu ni memang tak pedas langsung. Bisa benda kan? Oh ya, yeah. Langkah. Hello, mik kata macam ni? So dah selesai lah aku beli barang makanan. Aku beli tadi 3 kilo ayam €6 harga dia, dengan aku beli satu botol air minuman kegemaran aku lah, botol airan. Tak orang nampak. Dan ni memang minuman, antara minuman favourite aku lah sebab dia yogurt,
Tapi Turki, Turki punya style. Dia macam minuman yogurt eh, macam Bliss kat Malaysia. Tapi Turki punya style. Ha. So ni nak on the way balik lah daripada masjid. Biasa macam ni lah hidup student kat sini. Semain Jumaat, lepas semain Jumaat pergi kedai Turki beli ayam banyak-banyak, tahan seminggu. Lepas tu next kita orang beli ayam lepas tunggu lah next semain Jumaat. Macam tu lah. So biasanya 3 kilo ni boleh tahan seminggu lah. Sebab makanan pun kita makan tak banyak sangat. Awal ada orang makan banyak habis lah, tapi je aku beli 3 kilo seminggu cukup lah. Macam tu lah. Lepas ni kita orang nombor balik. So esok hari Sabtu aku kerja balik. Macam tu lah rutin harian. So exam aku pun dah nak dekat, macam aku cakap awal-awal tadi. So doakanlah yang terbaik, and kita jumpa lagi vlog kita yang seterusnya. Assalamualaikum.